Bang, Sugi bang, tunggu bang. Bang. Jadi kamera, Pak. Pertama-tama ya saya sampaikan semua terima kasih sudah sabar menunggu sampai kita ke kamera itu. Jam 1:14. Lihat kamera, Pak. Bawa kamera, Pak. Lihat sini, Pak. Lihat kamera, Pak. Pemeriksaan Ibu PC tadi telah selesai. Tapi nanti dilanjutkan hari Rabu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kadir Humas dilanjutkan hari Rabu. Konfrontir pemeriksaannya tadi kita sama-sama tahu dimulai jam 10 sampai jam 1:14 hari malam ini. Dan kami juga sudah menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan oleh penyidik dalam BAP-nya, ya. Dan secara konsisten juga klien kami Bu Kece telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait, ya, termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC, peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami, ya. Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Ya. Kami juga tim kuasa hukum mempunyai keyakinan bahwa perkara ini akan semakin jelas dan terang saatnya nanti dalam persidangan akan dibuktikan. Selanjutnya, seperti teman-teman sudah ketahui bersama, pemeriksaan akan dilanjutkan hari Rabu minggu depan. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Kadir Humas, pemeriksaan hari Rabu itu adalah pemeriksaan konfrontir. Hari Selasa ada rekonstruksi. Tadi sudah dijelaskan. Ya, cukup ya. Ini sudah malam ya. Kasih banyak ya. Sekarang buku ini mana, Bu Pak? Pertanyaan kurang lebih 80-an. Ibu Putri di mana sekarang, Pak? Putri tadi udah balik. Udah balik, berarti itu di bukan di Saguling atau? Ya, ke rumahnya ke Saguling, Pak. Ya. Ya, pulang, Pak, ya? Jam berapa, Pak, pulangnya, Pak? Apanya? Pulang jam berapa tadi, Pak? Ya, bareng tadi saya. Lewat mana, Pak? Bareng tadi lewatnya. Tapi beliau kan pulang lewat sana, saya pulang lewat sini. Kalian aja ikutin saya ke sini. Pak, ini kan hari ini tadi ditunda karena mempertimbangkan kondisi kesehatan. Sebetulnya Bu Putri sakit apa sih? Kami menghormati ya penyidik menghargai bahwa hari ini pemeriksaan dihentikan sementara karena waktunya juga sudah jam berapa dan pastikan penyidik juga memperhatikan kondisi kesehatan, ya. Kita semua sama-sama menunggu jam 1, ya, penyidik pasti menghentikanlah pemeriksaan itu.